Selamat pagi teman-teman remaja. Selamat datang di Beer at Home Santo Gabriel, Paroki Pulau Gebang. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-28, tanggal 10 Oktober 2021. Dengan tema Juallah apa yang kau miliki, lalu ikutlah aku. Kita awali pertemuan kita dengan bergembira bersama, sebagai ucapan syukur kita nyanyikan lagu Terima Kasih Seribu. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita persiapkan batin kita dengan bersama-sama berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Raja Semesta Alam, sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Kau berikan nafas kehidupan, Kau pelihara dan jagai kami. Kau tuntun dan kuatkan kami dalam setiap langkah hidup kami. Kau curahkan berkat-Mu pada kami hingga hari ini. Kami bukanlah siapa-siapa dan tidak berarti apa-apa tanpa Engkau. Untuk itu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal budi kami. Mampukan kami agar kami semakin mengerti dan memahami sabdamu. Bukan hanya telinga kami saja yang mendengar, namun bukalah hati dan pikiran kami, agar segala tindakan kami selaras dengan sabdamu, dan senantiasa berpusat padamu.
Urapilah kami Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 30. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Apabila kita menjadi orang yang datang pada Yesus
untuk bertanya, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal? Kemudian kita mendapatkan jawaban dari Yesus, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jika kita yang datang pada Yesus dan bertanya, kemudian mendapat jawaban untuk menjual harta milik kita, memberikannya pada orang miskin, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita juga akan bersikap sama seperti orang itu? Pergi begitu saja karena merasa kecewa dan sedih. Sayang untuk membagikan harta kita untuk orang lain. Kita harus ingat bahwa kekayaan, nama, kedudukan, kesuksesan itu semua sifatnya hanyalah sementara. Kekayaan tidak akan menyelamatkan jika tidak membahagiakan sesama. Tuhan memberi kita hati untuk merasakan cinta kasih. Perbuatan baik yang kita lakukan adalah wujud nyata dari iman kita. Surga bisa kita ciptakan pada saat kita masih hidup di dunia. Karena harta surga itu adalah hasil dari perbuatan baik kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Mari kita membangun niat. Kita bangun niat kita. Mari kita berbagi yang mampu menolong yang lemah, memberikan perhatian pada orang lain. Berikan senyuman dan sapaan. Agar dunia menjadi tempat yang nyaman untuk hidup bersama. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas terang Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk selalu mengutamakan cinta kasih dan berani menanggalkan hal-hal duniawi dalam hidup kami sehari-hari. Mau memperhatikan orang lain, berbagi kebahagiaan dengan sesama, supaya kami layak masuk dalam kerajaan-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.